bertemu kembali dengan Tica di sini. Pembelajaran hari ini tentang daratan dan lautan. Siapakah ya yang menciptakan? Betul sekali, Tuhan Yesus yang menciptakan. Daratan, binatang apa saja ya yang ada di daratan? Seperti yang ada di sini, ada singa, jerapah, sapi, dan lain-lain. Selain hewan yang ada di sini, yang disebutkan teacher, kita manusia juga hidup loh di daratan. Tumbuh-tumbuhan juga ada di daratan. Wah, Tuhan luar biasa ya menciptakan daratan untuk makhluk hidup. Nah, selanjutnya adalah lautan. Lautan adalah laut yang ukurannya sangat luas, yang merupakan himpunan dari air yang bersifat asin. Dan lautan ini sambung-menyambung meliputi suatu permukaan bumi. Laut merupakan tempat hidup banyak makhluk yang berada di bumi. Seperti yang anak-anak lihat, itu ada ikan paus, ikan hiu, ikan kecil, dan lain-lain. Wah, Tuhan Yesus luar biasa ya, menciptakan lautan untuk makhluk hidup. Iya, benar, Tuhan Yesus luar biasa. Nah, itu tadi penjelasan teacher mengenai tema daratan dan lautan ya anak-anak. Kita akan belajar lebih banyak lagi. Dan anak-anak mengerjakan tugas yang teacher beri ya. Ayo, tetap semangat, tetap berdoa, dan tetap sehat. Teacher mengasihimu.